Bagus juga ya kalau pakai jelly case-nya. Halo, selamat datang di channel Henny Venetia. Hari ini kita mau unboxing HP AX5. Ini masih baru, masih disegel. Mari kita buka. Nah, ini aku beli di Taiwan, salah satu toko online Indonesia di Taiwan. Untuk linknya aku akan kasih di bawah, karena menurut aku ini HP-nya harganya murah sekali. Tapi ini nggak disponsor, jadi tetap bayar. Tapi link cara belinya akan aku kasih lihat di link deskripsi di bawah. Karena menurut gue ini harganya murah banget. Mari kita unboxing dulu ya, kira-kira ada apa aja. Kardus warna pink. Wah, ini kita dapat. Oh, ini jelly case. Buku manual, buku petunjuk lah ya. Wah, ininya bagus banget sih, ada kayak kasar-kasar gitu. Terus ini ada barcode-nya. Udah, nggak ada lagi. Ini HP-nya aku beli yang warna pink. Wah, kinclong banget ya. Taruh dulu. Lihat dulu isi dalamnya. Tas biasa. Ini colokan kabelnya. Terus sama kepala chargernya. Ternyata HP ini nggak dapet headset ya. Nah, kalau casan dari Taiwan itu gepeng. Kalau Indonesia kan bulat. Nah, kalau yang Taiwan tuh gepeng. Seperti biasa. Oke, mari kita buka handphonenya. Ukurannya buat tangan gue ya pas lah ya. Ini sekitar ukuran 6,2. Wah, bagus banget ini. Kinclong. Terus ini ada dua kamera di belakang, satu kamera di depan. Untuk dua kamera depannya itu ukurannya 8 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya 13 megapiksel. Untuk beratnya nggak terlalu berat, pas lah. Terus untuk genggaman juga pas. Mari kita nyalakan. Oh ya, ini baterainya nggak bisa dilepas ya. Ini ada kayak colokan gitu buat dicolok. Nah, ini ada tombol power on off-nya di sebelah kanan. Nah, yang kirinya ini ada dua tombol untuk volume. Yuk kita nyalain aja. Oh ya, ini udah memakai Android Oreo 8.1. Jadi udah Android termasuk yang baru. Ini bahannya seperti plastik gitu sih. Bukan kaca, tapi kelihatannya kayak kaca gitu. Jadi kalau kita pegang ini, dia agak mengkilat gitu. Seperti yang mahal. Oke, sebentar gue setting-setting dulu ya. Ngomong-ngomong, masukin nomornya di mana ya? Di atas nggak ada. Casan di bawah sama yang buat jack headset di bawah. Oh, ini dia. Di atas volume. Di atasnya nih. Di sini nih. Mana ya ininya? Wih, bener di sini. Mari kita buka. Wah. Wah, mantap ini. Bisa masuk 3. Ini kita coba masukin. Ini kayaknya untuk micro SD. Ini buat kartunya, SIM cardnya. Jadi ini bisa pakai 2 SIM card loh. Bagus. Untuk SIM 1 yang paling atas. Cara masukinnya seperti ini. Oke. Nyalain. Taruh lagi biar nggak hilang. Wow, keren banget sih.
nih. Ini harganya 6.600 di suatu toko online shop Indonesia di Taiwan. Jadi kalau kalian mau beli, aku taruh link deskripsinya di bawah. Ini sama seperti satu merek terkenal ya. Coba kita lihat. Ini kah? Kamera selfie-nya kayaknya bisa bagus nih. Sebentar ya, coba kita pakai alat dulu. Coba ya kita foto ini. Oh, ini bisa 2 kali zoom. Dan kelihatannya bagus banget. Ini untuk timer. Bisa square, bisa full screen juga. Pakai yang standar aja ya. Terus kita coba. Oh, ini. Lihat nih ya. Kelihatan nggak? Ini kayak bokeh gitu sih. Masih dari sini kan. Kelihatan ya, pokoknya kayak ada bokeh gitu. Coba ya kita lihat contoh hasilnya. Bagus ya hasilnya. Cantik. Terang banget ya flashlightnya. Overall bagus sih menurut gue. Tampilannya, pokoknya hands carry-nya pas buat tangan. Terus ini layarnya udah AMOLED. Jadi di sininya tuh kayak ada poninya gitu buat kamera. Sisanya udah oke sih. Enggak ada masalah. Ininya cepet banget. Coba kita pencet. Tuh, 2 detik dong. Wah, ini keren banget sih. Rekomen HP ini buat kalian yang mau beli, apalagi menurut gua harganya bagus banget. Terus ini made in mana ya? Coba kita lihat ya. Ini made in China HP-nya. So, overall bagus menurut gua. Buat kalian yang mau beli ini, rekomen banget. Harganya murah. Dan kalau misalkan ada perubahan harga, kalian bisa cek sendiri di website di mana gua beli ini. Nggak tahu kenapa naksir banget aja sama ini. Dan ini bukan kaca, ini plastik. Tapi kelihatannya seperti mahalan. Ya kan? Jadi menurut gue elegan aja. Oke, udah segitu aja. Gue channelnya emang bukan buat review. Ini cuman kayak ya karena beli baru, ya review sedikit aja. Maksudnya unboxing aja. Jadi unboxing suka-suka Henny. So semoga kalian suka video ini. Jangan lupa like buat kalian yang suka mampir-mampir. Oh ya, jangan lupa untuk cek video Henny Finesia untuk video gue yang lainnya. Sebenarnya channel gue bukan channel review, tapi ya untuk iseng-iseng aja berbagi. Oke, segitu aja review gue kali ini. Thank you for watching. Salam Finesia.